Pak. Ya, silakan. Oke, siap. Terima kasih. Pemain nanti bisa lihat di web kafe. Oke. Ya, mungkin. Masih, Mas. Iya, jadi kiri kan sangat terharu saya. Jadi kami sangat terharu. Untuk Kecamatan Purwokerto Utara sendiri ada berapa dan prosesnya seperti apa Pak kesewancaranya? PPKK Utara itu terdiri dari 7 kelurahan. Kebetulan masing-masing kelurahan itu komposisi calon anggota PPS-nya yang mengikuti seleksi wawancara ini variatif. Ada yang cuma 5, ada yang 6, ada yang 9. Memang kuota waktu tertulis itu di finalisasi satu kelurahan itu kuotanya 9 orang. Dan untuk di total dari 7 kelurahan itu totalnya yang ikut seleksi hari ini 53 orang calon anggota PPS yang nanti akan diumumkan lulus wawancara ini, berarti dia akan ditetapkan sebagai anggota PPS terpilih 3 orang. Tapi yang direkap 6. Jadi 3 orang terpilih, 3 orang nanti cadangan. Di ranking jadi 1 2 3 4 5 6. Seperti itu mekanisme. Berarti langsung ya dari seleksi ini langsung. Di sini nanti data kita rekap, serahkan ke KPU, nanti KPU yang menetapkan. Karena kita kewenangan yang dimintakan oleh tolong oleh KPU diperbantukan untuk seleksi wawancara. Nanti data kita rekap, hasil wawancara selesai, kita kirim ke KPU, nanti KPU menetapkan, mengumumkan dan sebagainya. Pelantikan pun KPU, tanggal 24 insya Allah, 24 Januari, pelantikan sebentar. Tapi yang memilih dari sini ya, yang 6 nah, orang itu memilih, ya? Memilih, tapi mereka tidak. Oh. Nanti kan ada scoring nih, kita ngerekap dari urut dari yang tertinggi sampai 6 terbesar, diserahkan ke KPU, nanti KPU yang menetapkan. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.